Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya Hikmat PlayStation seputar Android Box dan juga PlayStation. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mengoptimalkan Android Box Tanic TX6. Sekarang saya akan mencoba memainkan game PUBG menggunakan stick USB ya. Ini merek MTech ya. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi keymappingnya namanya Mantis Gamepad ya. Kalian bisa download di Play Store Mantis. Nah, ini. Nah, kalian download dulu ini namanya Mantis Gamepad Pro Beta. Saya udah download, sekarang saya coba buka dulu aplikasinya. Nah, di sini untuk gamepadnya, USB gamepadnya udah terdeteksi ya. Nah, sekarang di sini coba apa nih? Apa tap to start Mantis Buddy ya? Mantis Buddy. Klik di sini aja. Kemudian di sini klik tanda centang di sini. Kita geser ke atas. Kemudian kita kembalikan lagi di sini. Kembalikan lagi. Nah, di sini sudah checklist ya. Oh, tunggu dulu. Kita coba buka lagi. Nah, di sini sudah checklist semua, berarti kita sudah siap. Nah, untuk bagian sini untuk menambahkan game ya, daftar game kalian bisa di add di sini nih, bagian sini add. Kemudian pilih game yang mau kita mainkan. Nah, sekarang saya sudah mau mainkan PUBG. Saya sudah pilih ini, kita coba klik PUBG-nya. Saya sarankan untuk Tanic TX6 ini kalau untuk main game harus menggunakan ini nih, kipas tambahan. Ya, seperti ini bentuknya nih, supaya tidak berat dan kesini juga adem nih, gak terlalu panas. Karena kalau tanpa menggunakan kipas tambahan ini bisa menyebabkan lag. Di sini kita login dulu. Kita login dulu. Jadi untuk Mantis Gamepad Pro ini, kalau misalkan kita seperti ini nih, kita mau masukkan email akun kita, kita gak bisa memunculkan keyboard ya. Jadi kita harus menggunakan keyboard fisik ya. Kita mencolokkan dulu keyboard fisiknya. Ini menggunakan keyboard fisik ya ini ya. Ada chip,
Kalau sudah masuk, ini keyboardnya bisa kita keluarin lagi. Kita cabut dulu keyboardnya, keyboard fisiknya. Untuk cara mappingnya kita masuk dulu ke pengaturan ya, di sini nih tombol paling bawah sebelah kanan, kemudian masuk ke setting. Kita masuk ke bagian ini kontrol ya, ke bagian kontrol sini. Kemudian kalian pilih yang ini nih, yang ini yang pertama ya. Kemudian customize ya di sini. Nah di sini kita coba mappingnya ya. Kita coba mappingnya. Caranya di sini nih. Klik si iCard ininya, si Mantis Gamepad Pro-nya. Kemudian klik icon plus. Di sini bagian ini kita klik yang ini nih, yang analog sebelah kiri. Ini kan untuk analog sebelah kiri, kemudian klik yang analog sebelah kanan sebelah sini. Kemudian untuk menambah tombol di sini ya, klik K. Kemudian kita tekan R1 ya, R1 ini, L1. Nah ini nih, ini R1 jadi LT di sini ya, gak apa-apa. Kita pindahin ke sini nih. Sana nomor 3. Pesan.
ini. Kemudian kita klik icon ini, kayak lagi ya, tambah tombol lagi, tekan ini LB ya, harusnya LT nih, tapi gak apa-apa nah. Ini pindahin ke bagian ini, loncat ya, untuk loncat sini, kemudian tambah lagi iconnya. Sebenarnya ini sesuai dengan selera ya, tapi ini kalau saya sih sukanya seperti ini nih, tambah tombolnya, kemudian tekan ini R1. Kita panahin sini untuk nembak, tambah lagi, kemudian ini RB kita buat untuk jongkok, kemudian tombol bulat ya, bulat sini, bulat saya coba simpan di sini dulu. Sini dulu, kemudian tambah lagi kotak, kita pindahin di sini, kita tambah lagi kali, untuk kali coba ini untuk bom ya, kita tambah lagi segitiga, kita simpan dulu di ini nih. Tombol arah kiri coba untuk darah, kemudian tombol kanan arah kanan kita bagian mana ya, ini dulu lah. Kemudian kita tambah lagi atas mana ya, coba sini dulu lah, kemudian arah bawah ini, kemudian tombol start kita simpan di mana ya, ini dulu lah, kemudian start ini dulu, kemudian tombol R3 apa ya, kita simpan dulu R3 sini ya, kemudian L3 ya, sekarang R3 ini kita oke, sekarang mappingnya udah beres selesai ya. Sekarang kita coba kembalikan lagi. Maaf. Tombol ini apa ya? Oh ya udah, gak usah. Apa? Nah sekarang kita save ya. Kita save. Kemudian kita exit. Untuk grafik kita gak bisa, coba ini kita medium, oke paling bisa kita pilih balance, kemudian medium ya untuk grafik ya. Untuk ini coba colorful realistis, kita coba dulu yang realistis ya. Oke. Sekarang kita coba mainkan ya. Tuh,
sekarang kita coba ya, apakah berfungsi apa tidak ya. Ah, di sini. Oh, ternyata berfungsi. Kita okay. Ini tombol analog kiri berfungsi, analog kanan berfungsi. Oke. Kita coba, nah berfungsi. Kita coba pukul ya. Nih, coba kita sesuaikan dulu posisinya. Kita sesuaikan dulu posisinya. Ya. Oke, coba ini. Ternyata berfungsi juga. Loncat. Ya, berfungsi. Jongkok. Ya, kita coba lari. Kita perbesar ukuran ini ya, untuk yang analog sebelah kiri. Lumayan sih, lumayan mulus nih, lebih smooth nih. Wah, kita tembak nih, kita masuk dulu. Nah, sekarang kita untuk mengatur kecepatan ininya supaya tidak terlalu. Ini kecepatan nih ininya. Kita bisa atur di sini nih. Klik icon ini. Kemudian di sini dia ada gambar gini-gini, kita klik. Kita kurangi sensitivitas ya. Nah, gini. Kita coba. Ah, lumayan lah. Ya. Oke, kita coba senjatanya ya. Belum dapat senjata nih. Belum dapat senjata. Nah, dapat senjata nih ya. Kita coba bidik. Nah, ini bidik. Ya, bidik, coba bidik. Oke. Oke, lumayan mulus nih. Lumayan mulus. Tombol bulat. Oke. Ih. Belum ada musuh nih, belum. Oke. Kita ambil senjata. Ini lumayan mulus nih, banding kalau dulu mapping, kayak mappingnya namanya Panda Gamepad Pro. Dulu gak semulus gini nih pakai Gamepad Pro, tapi sekarang Gamepad Pro udah tidak bisa lagi main PUBG. Aduh, kena nih. Ya, gini, sekian ya. Jadi intinya kalau sekarang mau main PUBG menggunakan USB joystick ini kayak gini, Titanic Tech 6 untuk Panda Gamepad Pro sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka alternatifnya kita gunakan aplikasi Mantis Gamepad Pro. Ini mulus nih. Ya,
demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.